Good morning guys. Okay, pagi ni dah pukul 9.08 minit. Sedang bersiar-siar di Tandarason Resort Country Club ya. Yeah. So kami baru check out. So itu dia, itu yang kami tinggal lah. Di atas ya. Yeah. Kena turun, nak check out kena turun ya. Dia ada tangga turun. Ini dia punya reception. Okey. So, ini tanda awam ya. So sekarang nak bersiar-siar di perkarangan Tandarason. Di mana terdapat banyak aktiviti ya. Apa ni? Saya boleh bagi daripada 5 bintang, saya boleh bagi 3 bintang. So, dia ada rabbit farm. Rabbit farm. Ah, ni guys. Tempat tinggal kami ya. Di atas ya. Mini rabbit farm. Wah. Ada enam rumah ya. Berapa ekor rabbit ni? 1 2 3 4 5 6 juga ya. And yang menarik ada jambatan gantung. Mana ikat? Jembatan gantung. Ini dia guys. Jembatan gantung ah. Untuk menyeberangi sungai ya. Wah. Tapi sungai ni sekarang kabut guys. Biasanya jernih. Kalau jernih lagi cantik ya. Alright. Dia ada beberapa jenis penginapan. Ada villa, chalet, motel, suite, dormitory, function hall, camping site, cafe and park. Beli call untuk booking ya, 774-076. Okay, tapi saya rasa sungai ini sudah ditagal ya, dilarang. So, tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti ya, termasuk mandi manda ya. Sebab dilarang menangkap segala hidupan air di sungai ini, dilarang ya semua aktiviti saya rasa. Tak boleh ya. Okay, ini dia cave. Riverside cave. Tapi saya rasa dah tutup. Riverside Cafe. Ah, ini dulu karaoke ni. Dah lama tutup eh. Dan ini dia punya
ini day one nya ya. Okey, biasanya kalau ada pertandingan ya, pertandingan Battle of the Band. Dulu saya pernah datang sini masa pertandingan Battle of the Band ya. Di dalam dewan ni. Juga sebab apa-apa aktiviti lah. Function ke apa kan. Okay, bos. Right. So ini dia punya chalet. Dulu ini, dulu ada karaoke dalam ni eh. Saya masih ingat datang sini lebih kurang dalam 30 tahun yang lalu. Ada karaoke dalam sini, ada kasino. Kasino eh. Slot machine. Main jackpot. Sekarang ni semua dah sudah tak wujud lagi eh. Dulu memang happening tempat ni guys. Dulu dinamakan TBRC, sekarang TRCC. Ingat lagi saya masuk dan pernah berkaraoke di dalam ya. Ini cuma nak mengimbas kenangan ya guys. Okey, ini chalet ya. Kalau nak menyewa tempat ni boleh masak ya. Sebab saya rasa dapur disediakan. Alright. So saya tak pasti berapa buah chalet yang ada di sini ya. Tapi yang pastinya memang ada chalet guys. So ini yang ada di sebelah Riverside. Kita ke sebelah pula ya. Okey, kita balik ke sebelah sana ya. Okey, kita menyeberangi sungai lagi dengan jambatan gantung. Lalu jambatan ni boleh juga drive ya. Kalau air sungai ni tak deras lah. Ini lalui sini. Right. Ini dia ada aktiviti berkayak ya. Kita tengok. Saya rasa kena bayar eh. Kita tak pasti berapa yuran dia. And dia ditutup. Okay, sana saya rasa boleh. Dia pool bar ke apa ini ya? Tempat tu dia ada music. Nak minum-minum ke apa kan? Nak buat apa sana? Lepas beriadah ya. Okay guys, so short video from Tandarason Resort Country Club TRCC Tambunan Sabah, my hometown. Thank you very much. See you in the next video.
Selamat datang ke Eko Pelancongan Kampung Selibok. Di sinilah terletaknya Batu Gong Tambunan, ya. Batu Gong ini ditemui di sekitar sungai ini lebih 10 tahun yang lalu, ya. Dan sungai ini sudah dilarang, telah ditagal, ya, ataupun dilarang menangkap ikan, mandi manda, melakukan sebarang aktiviti-aktiviti air. Sesiapa yang didapati, maka tindakan keras akan diambil. Okey. So, saya tidak pasti larangan ini berkuat kuasa pada tahun bila. Tapi yang pastinya, sungai ini telah dilarang untuk sebarang aktiviti. Ini dia pondok. Batu Gong Kampung Selibok. Yuran masuk 18 tahun ke atas RM4. 17 tahun ke bawah RM2. Masa melawat 8 pagi sampai 5 petang. Dahulu sungai-sungai atau tempat-tempat ini memang meriah, guys. Masa tu masih dibenarkan lagi untuk berkela dan menangkap ikan, ya. So sejak larangan itu dibuat, so maka sungai ini pun menjadi sunyi sepi. Right, inilah dia Batu Gong, ya. Batu Gong. Bunyi dia macam Batu Gong, guys. Bunyi dia macam gong. Malangnya kita tak boleh masuk. Ada berapa batu semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11 buah batu semua. Okey, pantang larang Batu Gong. Dilarang membuat sebarang pemujaan. Dilarang meletak apa juga jenis duit di atas Batu Gong. Memaluh atau mengetuk Batu Gong secara berhema dan berkelakuan sopan semasa di dalam pondok Batu Gong. Dilarang berdiri, duduk atau baring di atas Batu Gong. Dilarang mengangkat, memindahkan atau memecahkan bagi tujuan mengambil serpihan, cebisan Batu Gong. Wanita hamil atau datang haid dinasihatkan agar tidak memasuki pondok Batu Gong. Hanya yang membayar yuran kemasukan di kawasan Eko Pelancongan Selibok dibenarkan masuk di pondok Batu Gong. Okay, itu dia punya pantang larang, guys, ya. So, okay. Hari ini kita tidak boleh masuk, ya. Tapi tempat di luar ini pun sudah memadai, ya. Kalau ada masalah lain kali ataupun ada peluang, ya, untuk datang ke sini lagi, kita akan
cuba masuk dan memalu ya, batu gong itu ya. Alright guys, so di sini saja video untuk batu gong di Eco Pelancongan Kampung Selibuk. Ciao.